Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Kali ini saya di Chatterfield. Oke, nampak ini Chatterfield. So, apa sebenarnya Chatterfield ni? Chatterfield adalah tempat, salah satu tempat persinggahan lah. Tempat persinggahan kebanyakan driver, driver e-hailing, driver dan macam-macam lain driver. Driver travel pun singgah sini. So, sebab apa? Sebab apa saya ada dekat Chatterfield hari ini? Sebab hari ini saya nak ke KLIA untuk pick up wife saya yang dalam perjalanan balik dari Sandakan. So, okay, saya tunjuk lah Chatterfield ni macam mana kan? Saya nampak tu. Dia just ada kedai-kedai, kedai-kedai kosong, kedai-kedai yang berpenghuni, kedai tak berpenghuni. Okay, so semalam saya sampai sini dalam pukul berapa? Lepas sampai Chatterfield semalam, saya menginap di Bangau Short Term Apartment, tempat rehat jangka masa pendek Bangau. Okey, Bangau ni tempat orang e-hailing sebut sebagai membangau tu, macam duduk sajalah, tak ada apa pun. So kalau macam dia kata membangau di Chatterfield lah, maksudnya duduk saja-saja tak dapat ni lagi. So inilah tempatnya. So hari ni saya nak pergi ambil wife saya dengan rambut tak potong lagi. Alamak, habislah. Sebab dia dah pesan dah semalam ke dua hari lepas ke potong rambut. Masalahnya saya terlupa. Bukan saja terlupa, tak sempat nak pergi potong dah. So saya dah ada dekat KLIA. Menunggu masa je lah nak pergi ambil dia. Okay, kejap lagi saya tunjuk perjalanan saya ke KLIA. Okay, so saya dah keluar dari Chatterfield Downtown KLIA. So ini perjalanan ke KLIA 2. Tapi sebelum tu saya nak pergi isi minyak dulu. Jadi tak apalah, sebab anda tentu ada bukan tahu pun berapa lama saya isi minyak kan. So anda tengoklah video ni sampai habis, sampai saya pergi jumpa wife saya balik lagi ke apa kan. So teruskan menonton dan jangan lupa subscribe. Dah sampai. Oh, sekejap baru dapat muka saya. So dah sampai dekat KLIA 2. Dah ada dekat parking KLIA 2. So lepas saya cakap, dia dah naik flight. Saya dekat terbang dah jam 1.35 tadi. So dalam pukul 4:10 lah lebih kurang sampai. Selok jalan. Oh, sini rupanya. Kita biasa masuk dari sebelah sana. Kali ni masuk dari sebelah sini. Lift to car park B. Okey. Selalu saya masuk dari blok A. Okey. Punya nervous nak pergi jemput wife sampai tersilap level. Sekarang turun balik. Dah kena jalan turun pula ke level 2. Level 2. Tadi saya naik ke 2M. So arrival level 2. Betul lah, arrival level 2. Orang yang paling tak terurus, yang kusut-kusut rambut panjang. Actually tadi saya dah tertidur sini sekejap, dalam 3-4 minit kat sini. Oh gila kau. Malam sampai dekat Chatterfield pukul 6:30 pagi. 9:30 malam sampai KL. Saya jalan Grab dulu, kumpul duit dulu. Itulah kau, bukan senang cari duit ni, nak jadi Shah Osman yang duit pun tak banyak ni kan. So saya sampai KL 9:30 malam, and then
jalan pusing-pusing KL, hantar 3-4 orang mabuk balik ke rumah dia orang. Kemudian pukul apa? Pukul 6.30 pagi baru saya bertolak dari kawasan Bukit Bintang ke charter free KLIA. Sampai kat situ saya tidur tadi lah dekat yang bangau tu. Dan bangau tu pun tak boleh tidur sebenarnya sebab sejuk sangat. Pakai selimut pun sejuk gila. Macam duduk dalam peti ais. So saya tidur ayam je. Kemudian and dah bila dah tidur ayam ni faham lah, mengantuk lagi kan. So jam pun ke 4 apa ni? So 4.7 minit. Okay, sepatutnya wife saya akan sampai pukul 4.10 nanti kalau ikut plan asalnya lah. So kalau pilotnya tu macam pilot bas rapid KL, ha, memang cepat sampai. So kita tunggu je lah. Berdebar-debar pula 3 bulan tak jumpa ni. Anak pun dah pandai berjalan, dah pandai main gitar dah pun. Okay, saya rasa yang ni bukan tempat saya punya ketibaan. Mana jadual ketibaan? Oh, jadual ketibaan tak dapat. Okay. Baru jumpa jadual ketibaan. So, mari kita tengok. Sekarang pukul 4.10 minit. Kucing sandakan. Oh. Ada lagi lebih kurang dalam 10 minit lah lebih kurang. Wah, akhirnya dah landed. Tandakan okay. 15 minit, 16 minit lewat. So kita tunggu je lah dekat depan tu. Okay, tak sabar ni. Nak dukung anak. Pergi tengok kat monitor pula. Kalau saya tengok kat sini, tengok kat skrin ni kan. Tengok dekat kamera betulnya. dia orang sampai dah. Kecilnya beg. Kenapa tengok yang tu? Ini satu. Kita dulu. Jatuh. Tengok ayah pelik eh. Lainlah muka ayah ni. Tengok tu. Alalala. Ngantuk. Aduh. Bye. Banyak soli. Syahin tengok sini. So kita dah sampai dah. Sini. Kita pergi kat sini. So lift to tapak B. CB7.